Ini hasil perburuan madu yang ada di tuh di sumur dari homestay piknik Liwa. Minta bantu sama Hengki dan bapaknya. Channelnya apa, Ki? Pemburu Rumadu Lampung Barat ya. Rumadu Lampung Barat tuh, jangan lupa channel. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya, guys. Tahun di homestay Pendia. Ini tadinya ada di nih di apa namanya, sumur. Ada tutupnya, jadi di dalam tutup sumur itu tuh dievakuasi sama bapaknya Hengki. Nyari ratunya ya, Ki? Iya, Pak. Banyak bener yang itu ya. Belum dapat ya? Dipecat loh. Karena sumur saya ini rusak mesinnya, sehingga harus dievakuasi. Terus Hengki lagi cari ratunya. Karena sumur saya rusak mesinnya, jadi terpaksa harus dievakuasi dulu. Tahun ini sudah hampir 2 tahun ada di lubangnya, di tutupnya sumur. 2 tahun nggak diganggu, dan karena memang mesin sumur saya tidak rusak, sehingga tidak perlu. Nah, ini mesin sumur rusak, terpaksa ini harus dievakuasi. Mantap, ada Pak. Banyak yang udah kosong juga ya, Pak? Iya. Waktu pas pertama diambil waktu itu, Mas, udah hitam semua. Wah, itu tuh. Itu ada sekitar 7 sisir tadi. Itu ada yang udah masuk ke sangkarnya tuh. Jadi bapak ini bawa sangkar, itu masuk ke kotak sangkar itu, yang memang mau dibudidayakan juga. Untuk dibudidayakan, jadi di kebunnya ada beberapa kotak budidaya. Nanti kapan-kapan kita mau main ke sana melihat budidaya madunya. Banyak juga yang nempel ya, masih ada madunya. Itu mungkin belum Pak. Tuh Hengki lagi cari cari ratunya. Malam memang terbaik untuk nyari tawon, karena kalau siang mereka melihat. Ini juga dimatiin lampunya. Dimatiin lampunya biar penglihatan si tawon juga kurang. Lagi cari ratunya.
lagi cari ratunya, belum juga ketemu. Hasil perburuan madu yang ada di tuh, di sumur dari homestay piknik Liwa. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.